Seorang pria di Kabupaten Bungo bernama Saprijal nekat melarikan seorang jando yang tidak lain adalah pacarnya. Yakni jando tersebut dibawanya dari rumah ke bumi perkemahan Candikia. Nekat melakukan hal tersebut karena dia tidak punya modal keberanian untuk berbicara masalah pernikahan kepada orang tua sang pacar. Yakni sang pacar adalah wanita bernama Nadia yang baru 2 bulan dipacarinya. Bahkan jando anak seko tersebut lah disetubuhi dia. Polisi yang mendapat kabar tentang kasus Siko ketika patroli menemukan pasangan tersebut untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut, orang itu diangkut ke Polres Bungo. Pengakuan Kepala Staf Bumi Perkemahan Candika Peri Padli mengatakan sepasang kekasih Iko lah sering masuk ke area bumi perkemahan Candika termasuk orang lain yang digunakan sebagai lokasi pacaran. Dirinya berharap supaya polisi terus berpatroli ke lokasi tersebut. Yang ini sudah 2 kali yang tahu kami untuk yang 2 ini. Jadi kedepannya kami sangat sekali pada pihak Polres Bungo minta terus patroli rutin pertama di kawasan bumi perkemahan kami. Informasi ini yang ketahuan dari masyarakat dari mana? Ini langsung dari Bapak Polres tadi yang patroli. Arif Rizal, Jambi TV.